Sekretaris Daerah Aceh Takollah mewakili pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah berpartisipasi dalam gerakan bakti sosial serentak Polri peduli COVID-19. Bersama Kapolda, Sekda kemudian meluncur ke Kampung Jawa untuk menyerahkan bingkisan sembako kepada keluarga kurang mampu terdampak COVID-19 di kawasan tersebut. Lokasi pertama yang dituju adalah rumah milik Julman Insin. Dan saat menerima bantuan, pria berusia 28 tahun itu turut didampingi istrinya Mariani, umur 39 tahun. Kapolda sempat berbincang dengan Zulman dan istri. Kapolda juga memberikan suntikan semangat kepada Zulman. Selanjutnya, Sekda menyerahkan bantuan kepada Sukiran, umur 50 tahun. Saat menerima bantuan, ayah dari tiga orang anak ini tidak didampingi sang istri Romauli, umur 48 tahun. Sukiran menjelaskan, istrinya sedang mendampingi sang anak yang saat ini sedang menjalani perawatan karena mengalami gejala usus buntu di rumah sakit. Sukiran sangat berterima kasih atas bantuan dari Polda Aceh ini. Dari kediaman Sukiran, Kapolda bersama Sekda Aceh langsung bertolak ke lokasi utama gerakan bakti sosial serentak Polri peduli COVID-19 di lapangan bola Kampung Jawa untuk meninjau dapur lapangan. Kepada seluruh jajaran yang bertugas di dapur lapangan, Kapolda juga menginstruksikan agar saat pembagian makanan tetap mensosialisasikan jaga jarak. Kepada awak media, Kapolda juga menjelaskan bahwa gerakan bakti sosial serentak Polri Peduli 19 ini juga diselenggarakan di seluruh Indonesia. Dan berkarya teman-teman TNI bahu-membahu bersama-sama untuk bisa memberikan sedikit bantuan kepada warga masyarakat. Dan hari ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di seluruh wilayah Polda Aceh, serta jajaran, kita harus sudah melaksanakan bantuan. Tapi ini tidak hanya hari ini saja, ini terus akan kita lakukan semampu kita untuk berbagi pada sesama. Inilah saat yang waktunya tepat buat kita semua untuk peduli dengan sesama, untuk kita bisa membangun solidaritas sosial, solidaritas bersama. Kita himbau juga pada saudara-saudara kita yang mungkin memiliki rezeki lebih, silakan bantu saudara-saudara kita yang mungkin masih kekurangan. Ini adalah saatnya untuk berbagi, saatnya untuk beramal, sedang kita lakukan dalam rangka ibadah kita kepada Allah SWT.